Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan cobain buat nge-spin event terbaru. Ini dia guys eventnya, jadi ada Faded Wheel dan di sini kita bisa dapetin MP5 Aurora Oni ini guys. Ini dia penampakannya. Ini udah pernah keluar ya guys skinnya, jadi ini termasuknya relaunch ya. Relaunch skin MP5 Aurora Oni nih. Untuk statistiknya itu ada Rate of Fire plus 2 dan Armor Penetration plus 1 nih guys. Jadi ini OP banget ya karena ada tambahan Rate of Fire plus 2 nih guys. Nah, kira-kira dengan modal 54 diamond bisa dapetin skin MP5-nya atau enggak nih guys? Buat kalian penasaran, tonton videonya sampai selesai. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut, buat kalian belum subscribe, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang. Oke guys, jadi di sini kita bakal cobain buat nge-spin MP5 Aurora Oni ini. Dan di sini memang saya sengaja nggak top up ya guys, karena kalau top up biasanya ampas ya. Dan kalau kita nge-spin pakai diamond-diamond sisa kayak gini biasanya hoki nih. Apalagi ini di event Faded Wheel, siapa tahu kan ya bisa dapat di spinan pertama nih guys. Jadi di sini selain ada skin MP5, di sini juga ada skin Glow Wall ya. Namanya itu Bonus of Terror. Nah, skinnya tuh kayak gini. Kayak tengkorak gitu ya guys, dan ada akar-akarnya gitu. Ini keren banget sih. Apalagi kalau ada efeknya ya, tapi sayangnya di sini gak ada efeknya. Cuma gini aja udah keren sih. Menurut kalian gimana nih guys, skin glow wall-nya keren atau enggak? Tulis di kolom komentar. Terus di sini juga ternyata ada loot box Altar of the Dead nih guys. Ini dia loot box-nya kayak gini. Coba aja ini lilinnya hidup ya guys. Pasti keren sih ini. Jadi ini gak ada efeknya ya, cuma polosan kayak gini aja. Dan yang terakhir di sini ada skin kristal simetri ya guys. Cuma ini kayaknya nggak satu tema sih dengan skin MP5 nya ya guys. Nah, kalau untuk skin motornya ini ada efeknya ya guys. Efeknya kayak gini. Menurut kalian gimana nih, keren atau enggak? Dan kita langsung aja cobain buat ngespin. Di sini saya bakal hapus yang ini ya guys, loot box nya ini. Atau kita cari yang udah dimiliki aja kali ya. Kita coba cari ya. Waduh, ini semuanya belum dimiliki. Oke, ada ini ya guys, ada bundle ini. Terus kita cari lagi. Kita cari ya guys. Mungkin saya bakal ini guys, hapus skin motor ini aja ya, karena saya udah lumayan banyak punya skin motor ya. Dan saya memang gak terlalu tertarik sama skin motornya. Jadi kita langsung hapus aja. Oke deh, skin motornya aja yang kita hapus. Dan kita langsung konfirmasi. Oke guys, ini udah kita hapus. Dan di sini saya bakal ngespin 1-2 kali aja. Tapi kalau di Faded Wheel ini biasanya kalau udah sekali nggak dapet, mending dilanjut besok ya guys, karena biasanya bakal ampas terus sampai spinan terakhir nih. Jadi kayaknya sekali aja kali ya. Dan di sini kalian bisa lihat ini saya nggak ganti bundle atau karakter, terus tetap pakai pet ya guys. Jadi kita hoki-hokian aja, kalau memang dapet ya dapat ya. Kita langsung cobain buat nge-spin. Kita klik di skin MP5 nya dan kita langsung spin aja nih guys. Semoga hoki ya. Kita lihat, ini dia spinan pertama. Gila sih, kirain bakal berhenti di skin MP5 nya ya, ternyata lewat nih guys. Dan dapatnya loot crate ini. Oke guys, ini nggak bakal saya lanjutin sih, karena spinan selanjutnya saya udah pasti yakin banget ini nggak bakal langsung dapetin skinnya ya. Lagian diamond saya juga cuma 45 ya guys, jadi mending untuk yang lainnya. Dan sekarang saya bakal cobain aja deh buat ngespin boya pas ini ya. Siapa tahu kan nggak dapet skin MP5 nya tapi dapet boya pas nih guys, karena kebetulan saya belum dapet juga nih boya pasnya. Kita langsung spin aja ya guys, semoga hoki nih dapet boya pasnya. Oke, dan ternyata malah ampas nih. Oke, diamond saya tinggal 36 dan ini bakal saya simpan aja. Nggak bakal saya pakai ya guys. Mending disimpan aja untuk ngespin event-event 9 diamond gitu guys. Karena saya yakinnya diamond sisaan kayak gini itu bisa bikin hoki nih guys. Nah, ini sebenarnya saya penasaran sih pengen ngespin ini. Tapi udah ampas dari tadi ya. Kayaknya nggak usah kita spin lagi. Oke guys, jadi gitu ya. Ternyata nggak hoki nih untuk ngespin skin MP5 nya. Buat kalian yang hoki boleh tulis di kolom komentar ya guys. Dan kalau bisa kasih tahu triknya biar teman-teman yang mau ngespin bisa dapat juga nih MP5 nya di spinan pertama. Oke guys, jadi gitu aja video kita kali ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.
kill. Kill. Quadra kill!